10 rekomendasi parfum dari gua buat lu yang hanya ingin memiliki satu buah parfum dalam koleksi lu. Atau kata bekennya dari fragrance reviewer yaitu signature scent. Dan karena list kali ini ada 10 buah parfum, so gua akan kasih judul video ini yaitu My Top 10 Signature Fragrance. Coming up right now. Sebelum gue mulai lebih lanjut guys, gue mau ucapin thank you buat kalian semua yang sudah selalu support gue, sudah like video-video dari gue, sudah ikutin jika gue bikin giveaway. Dan bagi kalian juga yang sudah sering nonton video gue tapi belum menekan tombol subscribe, gue juga mengucapkan thank you guys. Dan semoga dengan video ini, pikiran kalian dapat berubah dan subscribe itu gratis, so tekan aja. Di video kali ini gue akan membahas tentang signature fragrance, di mana parfum yang bertipe signature ini adalah parfum yang dapat lo pakai di semua kesempatan, di semua situasi dan kondisi, di segala style yang akan lo terapkan. Lo mau ngampus, lo mau sekolah, lo mau kerja, lo mau ngedate, lo mau olahraga. Pretty much guys. Mengapa video ini gue buat? Karena so pasti ada di antara kalian yang gak suka mengkoleksi parfum. Ada dari kalian yang bertipe hanya ingin memiliki satu buah parfum dalam koleksinya. So guys, jika kalian merasa itu adalah diri kalian, maka video ini adalah video yang sangat tepat. Sebelum gue mulai lebih lanjut, gue akan mention 3 hal dulu. Yaitu yang pertama, di list kali ini adalah berdasarkan list dari koleksi gua. So, jika kalian lihat di list kali ini nggak ada parfum yang menurut kalian bertipe signature scent, itu berarti mungkin gua nggak punya parfum tersebut. Dan gua mau spoiler dulu, di list kali ini nggak ada parfum cloningan. Gua mau minta maaf banget karena list dari Armaf dan Perry Ellis nggak ada di list kali ini. Yang kedua adalah parfum yang bertipe signature scent harus memiliki wangi yang mass appealing atau people pleaser. Yang berarti parfum itu harus mudah diterima oleh orang lain. Di list kali ini gue punya 2 honorable mention. Yang pertama, Polo Explorer. Top notes orange dan cinnamon yang ada di Polo Explorer ini mengingatkan gue dengan Paco Rabanne 1 Million Original. Kalau kata gue, parfum ini adalah versi freshnya dari 1 Million Original. Dry down-nya tuh enak banget, nikmat banget karena ada sesi creamy yang keluar dari sandalwood. Dan itu gua suka banget ya. SPL-nya moderate, dapat lo pakai siang maupun malam dengan berbagai style. Honorable mention kedua gua, Abercrombie & Fitch First Instinct. Sangat tipis banget masuk dalam top 10 gua. Wangi melonnya tuh seksi abis dan menurut gua ini adalah top notes terbaik untuk parfum fresh di pasaran parfum saat ini, khususnya di lini desainer. Kalau kata gue sih, hampir nggak ada haters untuk wangi dari parfum ini. Baik dari opening, mid, sampai base tuh semuanya perfecto. Walaupun parfum ini disetting untuk lo pakai di siang hari, berpanas-panasan ria, apalagi bagi lo yang berumur di bawah 25 tahun atau untuk anak sekolah, ini tuh perfect banget. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi lo yang udah dewasa untuk pakai parfum ini. Dan yang paling gue suka adalah sisi versatile dari parfum ini tuh bagus banget, dapat lo pakai siang maupun malam karena parfum ini adalah fresh dan sweet. Ketika lo pakai siang, freshnya tuh kerasa banget. Ketika lo pakai malam, sweetnya tuh kerasa banget. Dan dari sisi SPL-nya pun di kulit gua fine-fine aja, walaupun ada di sebagian orang yang bilang untuk longevity dari parfum itu agak kurang baik. Tapi, this is my list guys, on my skin, ini bagus banget. Ada di honorable mention terakhir gua, Abercrombie & Fitch First Instinct. Dan sekarang kita masuk di urutan ke-10 gua. This is Coach for Men. Sejak pertama gue beli parfum ini guys, gue langsung berencana untuk bikin top 10 signature fragrance. Dan gue udah setting di otak gue bahwa parfum ini harus ada dan masuk dalam top 10 list gue. Jika kita nilai dari kualitas jusnya parfum ini guys, it's amazing. Yang paling gue ngefans dari parfum ini adalah di top notes-nya ada wangi yang
se-vibe dengan Dior Sauvage, walaupun top notes-nya ini nggak mirip dengan Dior Sauvage. Vibe dari Sauvage tersebut diperpadukan dengan wangi pear, dengan wangi orange, dengan wangi woody, dengan wangi sedikit spicy. Enak banget guys, sumpah ini enak banget. Jika lo berencana untuk memiliki satu buah parfum aja dalam koleksi lo, dapat lo pakai siang maupun malam, dapat lo pakai formal maupun casual, pastilah Coach for Men harus ada dalam pertimbangan lo guys. Kita masuk di nomor 9, ada satu buah parfum yang mass appealing banget, people pleaser banget, wanginya tuh safe banget. This is Dunhill Icon Racing. First guys, parfum ini gue saranin bagi lo yang adalah pemula dalam hal parfum. Parfum ini harus jadi pertimbangan serius lu guys. Karena ketika gua tes ke teman-teman gua yang enggak terlalu doyan pakai parfum, ketika mereka cium parfum ini guys, rata-rata mereka langsung jatuh cinta pada ciuman pertama. Maskulinnya dapat, freshnya dapat, sweetnya dapat. Cocok banget lo pakai siang maupun malam dengan berbagai occasion yang ada. Sebelum gue next ke list selanjutnya, gue mau mention dulu bahwa Dunhill Icon Racing ini juga adalah tipikal parfum yang disukai oleh wanita. Lo mau pakai formal, lo mau pakai casual, masuk banget. Dan sekarang kita masuk di urutan ke-8. Di urutan ke-8 ini ada satu buah parfum yang dari parfum ini gue belajar bahwa tidak semua wangi dari fresh itu identik dengan citrus. Di urutan ke-8 ada CK2 by Calvin Klein. Menurut gua wangi dari parfum ini tuh unik banget. Wanginya fresh tapi nggak ada kesan citrus sama sekali. Yang gua tangkap sih itu ada wangi kayak violet dan ada beberapa wangi floral yang lain. Tapi nggak terlalu girly, dapat cocok dipakai oleh cowok, yang mana parfum ini adalah parfum unisex, dapat digunakan cewek maupun cowok. Tapi menurut gua ketika lo cowok yang pakai parfum ini, kesan maskulinnya tuh akan keluar banget. Dan jangan lihat ini dari Calvin Klein, karena parfum ini tuh walaupun lo udah nggak bisa mendetek scent bubble-nya lagi guys, gua jamin orang lain masih bisa mendeteknya dengan jelas. Udah beberapa kali gua ada di situasi tersebut. Parfum ini cocok banget lo jadiin signature scent jika lo hanya ingin punya satu buah parfum dalam koleksi lo, karena dapat lo pakai siang maupun malam dengan berbagai occasion. Dan jika lo yang udah nikah, parfum ini dapat lo pakai bersamaan dengan bini lo. Ada di urutan ke-8 gua, CK2 by Calvin Klein. Dan sekarang kita masuk di urutan ke-7, Invictus Aqua 2018. Gua nggak bisa ngebayangin gua bikin list ini tanpa Invictus Aqua 2018. Karena sejauh ini Invictus Aqua 2018 ini masih menjadi favorit, personal favorite gua, di samping dengan 1 Million Lucky. Parfum ini gua nggak akan jelasin panjang lebar guys, karena jujur gua udah pernah bikin reviewnya dan oh my god, enak banget. Wangi dari parfum ini nggak jauh-jauh dengan original Invictus, karena DNA dari original Invictus itu dicopot dan dicampur sedikit dengan notes violet sehingga menghasilkan wangi Invictus yang agak ke sabun-sabunan gitu guys. Fresh banget, relaxing banget, dan cocok banget lo pakai secara casual, dan tidak menutup kemungkinan juga lo pakai secara formal. So cocok banget bagi lo yang kerja kantoran dan selesai kerja lo mau hangout bersama teman-teman lo, lo nggak perlu ganti parfum guys, cukup dengan ini aja dan itu udah bisa beresin semua masalah lo. Invictus Aqua 2018 ada di urutan ke-7 gua. Dan sekarang kita masuk di urutan ke-6 gua, di mana parfum ini adalah Love at First Sniff gua. This is Dolce & Gabbana Pour Homme. Parfum ini memiliki sejuta kenangan indah di otak gua, karena ini adalah parfum yang gua beli secara offline untuk pertama kalinya. Karena biasanya tuh gua beli parfum selalu secara online. Pertama kali gua ke toko parfum tradisional itu, gua tuh excited banget kayak anak kecil masuk ke toko permen, guys. Wah. Dan salesnya langsung tawarin gua parfum ini dan tanpa berpikir panjang langsung gua sniff.
dan langsung gua suka banget. Perpaduan dari wangi tembakau, lavender, citrus. Ah, it's very, very nice, good, lovely. Mungkin ini adalah parfum dengan aroma tembakau favorit gua secara pribadi yang paling cocok banget lo pakai saat ngantor. Dan tidak menutup kemungkinan lo pakai juga secara casual dengan t-shirt dan short. Sekarang kita masuk di nomor ke 5 gua. Di urutan kelima, gua punya parfum yang sebenarnya tuh parfum ini bukan favorit gua sebenarnya, karena gua punya parfum lain yang masih menjadi favorit gua sampai saat ini. Tapi entah mengapa gua lebih memilih yang satu ini kalau kita ngomongin tentang versatile. Dapat lo gunakan siang maupun malam, formal maupun casual. No other than Prada Loewe. Damn guys, seperti yang gua katakan tadi, dari rumah Prada, gua tuh punya favorite pribadi, yaitu Prada Amber Pour Homme. Tapi kenapa nggak masuk di list kali ini? Karena menurut gua, Prada Amber Pour Homme itu terlalu formal. Gua nggak dapat ngebayangin lo pakai Prada Amber Pour Homme dan lo olahraga guys, lo nge-gym. Nggak masuk akal. Tapi dengan parfum ini, Prada Loewe, formal masuk, casual masuk, lo mau olahraga bisa. Karena gue beberapa kali naik sepeda bersama teman-teman gue pakai Prada Loewe, dan itu well blended dengan keringat gue dan menghasilkan wangi yang enak. Paling prominent di parfum ini yaitu Iris dan Violet. Dan vibe dari wangi Prada Loewe ini sedikit mengingatkan gue dengan CK2. Bukan sama, tapi vibe-nya yang agak mirip. Yaitu, nggak semua parfum fresh bisa berasal dari citrus. Walaupun ini bukan parfum yang berkategori pure fresh, kalau menurut hidung gue. Karena di dry down-nya actually memiliki wangi yang agak sedikit creamy, dan itulah yang membuat parfum ini terasa versatile, karena dapat lo pakai di siang maupun di malam hari. So, Prada Loewe ada di urutan ke 5 gua. Di urutan keempat dari top 10 signature scent versi Indofrex, jatuh kepada Versace Dylan Blue. Versace Dylan Blue di zaman now adalah satu buah parfum yang wajib banget dimiliki oleh cowok masa kini. Karena parfum ini tuh guys, kualitasnya top banget. I know guys, parfum ini ada di sebagian orang yang berkata nanggung, karena parfum ini ada di sisi tengah dari Acqua di Gio Profumo dan Dior Sauvage. Bahkan banyak banget yang bilang parfum itu ngambang dan gak ada arah dan tujuan. But guys, whatever, gue tetap suka aroma parfum ini. Perpaduan dari citrus, amber, incense, enak banget, sumpah. Ini enak banget. Dan SPL-nya juga pun bagus di kulit gua, dan very very versatile, dapat lo pakai siang maupun malam, formal, casual. Semuanya guys dibabat dengan sempurna oleh Versace Dylan Blue ini. So guys, jika kalian ingin punya satu buah parfum aja, gua saranin lo harus coba Versace Dylan Blue. Dan kita masuk di urutan ke-3 gua. Tanpa banyak basa-basi lagi guys, nomor 3 gua yaitu, siapa yang enggak tahu parfum ini? This is Dior Sauvage. Siapa yang enggak tahu Dior Sauvage guys? Bahkan dari semua video yang gua udah review, Dior Sauvage ini adalah parfum yang paling banyak di-view oleh kalian. Thank you so much. Sampai video ini dibuat, Dior Sauvage sudah hampir menyentuh 20.000 view. Masih dikit sih, tapi ya lumayan lah. Wangi dari parfum itu clean dan fresh. Itu yang dapat gua deskripsikan kepada kalian semua. Clean dan fresh seperti baru selesai mandi. Dan di urutan 3 besar ini guys, udah pasti versatile banget. Dapat lo pakai siang, malam. Apapun yang akan gua sebut guys, itu dapat lo pakai. Bahkan saat lo mau bobo malam, lo mau boker, lo mau whatever, lo bisa pakai Dior Sauvage dengan mudah, karena dia langsung bisa ngeblend dengan situasi dan kondisi yang akan lo hadapi. Nah, sekarang kita masuk di urutan kedua. Ada parfum yang
Sebenarnya di Orsafaj ada di urutan kedua dan ini ada di urutan ketiga. Tapi entah mengapa di otak gua tersetting ini tuh harus di urutan kedua. No surprise for me, once again, this is Blue de Chanel EDT. Blue de Chanel masih bisa mengalahkan Dior Sauvage so far di list gua. Gua nggak bilang Dior Sauvage lebih baik dari Blue de Chanel, begitu juga sebaliknya, gua nggak bilang Blue de Chanel lebih baik dari Dior Sauvage. Keduanya guys udah baik dan sama di hidung gua, kedua parfum ini. Tapi sejujurnya gua hanya bingung aja untuk nentuin siapa yang berhak ada di urutan kedua. Di samping urutan pertama gua ini adalah signature scent gua di masa lalu. Dan tetap gua taruh dia di urutan pertama yang gak akan bisa diganggu-gugat oleh parfum designer apapun. Sekalipun itu Sauvage ataupun Blue de Chanel. Tapi guys, kita kembali ke pembicaraan Blue de Chanel. Parfum itu ini adalah parfum yang paling laris banget sebelum si Sauvage ini muncul ke permukaan. Dan jujur gue enjoy banget dengan Blue de Chanel. Ini cewek-cewek suka banget. SPL-nya juga tuh bagus banget di kulit gue, khususnya yang EDT, karena yang EDP agak kurang di kulit gua, jujur guys. Dan wanginya tuh mass appealing banget, wangi grapefruit, incense, ginger. What a heaven guys. Cewek-cewek suka banget dengan Blue de Chanel. Sampai-sampai di video The Best Chanel Fragrance yang gua battle bersama pacar gua, cewek gua tuh pilih ini di urutan kesatu dia yang paling enak, bahkan mengalahkan Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Dan sangat-sangat versatile, dapat lo pakai di semua kesempatan, setiap cuaca, setiap apapun yang lo mau, lo bisa pakai parfum ini. Ini ada di urutan kedua gua, Blue de Chanel, dan sekarang kita masuk di urutan pertama gua. Dan di urutan pertama, parfum yang paling gua rekomendasiin ke lo, yang paling versatile, paling mass appealing menurut Indofrax so far. Sebelum gua kasih tahu apa nomor satu gua, udah pasti gua jamin lo nggak bisa menerka apa urutan pertama gua ini guys. Karena parfum ini sejujurnya udah keluar lumayan lama dan ini adalah parfum yang menjadi Swiss Army Knife gua di masa lalu. Gua suka banget dengan parfum ini jauh sebelum Sauvage muncul dan lain-lain. Ini adalah Holy Grail gua guys. Gua suka banget dengan parfum ini dan wanginya tuh gua banget di zaman dulu. SPL-nya juga di kulit gua bagus banget dan jujur gua belum beli backup bottle dari parfum ini. So gua enggak tahu kalau parfum ini kena reform apa enggak. Tapi so far yang punya gua di tangan gua ini parfumnya bagus banget dan wanginya tuh ngangenin gua banget guys. Oh my god. Carolina Herrera Cheek for Men. Wangi dari parfum ini adalah watermelon dicampur dengan bambu, dicampur dengan vetiver, dengan sedikit citrus. Ini adalah parfum yang paling terversatile gua dari semua koleksi parfum yang gua punya, khususnya di lini designer. Alright guys, that's it video gua. Silakan tulis apa parfum signature scent lu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Itu bebas. Dan yang paling terpenting, bantu channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan guys. Keep smelling good. Ciao.